Seminar awam mengenai edukasi diabetes dan juga obesitas digelar pada Kamis 26 September 2024 di Pendopo Gubernur Aceh. Acara yang dipimpin PJ Ketua TP PKK Aceh Nyonya Safriati Safrijal ini sebagai bagian dari rangkaian Kongres Nasional ke-13 Perkumpulan Endokrinologi Indonesia atau PERKENI, dan kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman masyarakat tentang bahaya diabetes dan obesitas yang terus meningkat di Indonesia, khususnya di Aceh. Acara ini dihadiri oleh berbagai kalangan termasuk para tenaga medis, anggota TP PKK Aceh, serta masyarakat umum yang ingin memperkaya pengetahuan mereka tentang kesehatan. Seminar ini juga menghadirkan narasumber berpengalaman yang membahas mengenai pencegahan dan juga penanganan kedua penyakit tersebut. Dalam sambutannya, PJ Ketua TP PKK Aceh Nyonya Safriati Safrijal menekankan pentingnya peran keluarga, khususnya ibu rumah tangga, dalam menjaga pola hidup sehat keluarga. Ia juga mendorong masyarakat untuk lebih waspada terhadap diabetes dan juga obesitas, mengingat kedua penyakit ini kerap berkembang tanpa gejala awal yang jelas.